Bersama saya seorang penyair terkenal di Terengganu, Mahani Silo. Mari membaca buku. Buku teman bertamu. Dia mengajar kita lebih cepat dewasa. Dia mengajar kita bagaimana bertindak secara bijaksana. Menjadi orang berguna pada agama, nusa dan bangsa. Samsung Smart Library, PP80. Selamat datang ke Samsung Smart Library, PP80 yang dibuka pada 15 Jun 2015. Jom ikut saya. Hai, Assalamualaikum. Saya pengacara Tashana, TVPSS, MySKTV Channel. Sekarang saya berada di bahagian tablet di Perpustakaan Bestari Samsung Smart Library. Jom kita lihat bersama-sama. Terdapat 50 buah tablet di sini dan di setiap beg tablet mengandungi buku-buku yang berlainan. Bahagian ini juga terbahagi kepada dua zon. Sudut ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu zon bacaan lelaki dan zon bacaan perempuan. Tujuan perpustakaan di ini diwujudkan ialah bagi memudahkan para-para pengunjung untuk membaca dan bagi menambah bilangan pembaca. Anda mahu tahu cara untuk menggunakan tablet di sini? Mari saya tunjukkan. Pertama, daftarkan nama di kaunter. Kedua, masukkan email dan nombor IC sebagai password. Inilah ruangan sudut kanak-kanak yang berumur 5 hingga 9 tahun. Di dalam teks ini telah disediakan bahan bacaan untuk yang bersesuaian untuk mereka. Inilah zon interaktif. Zon ini sangat menarik. Inilah salah satu contoh penggunaan wallpaper di perpustakaan. Apakah pendapat Puan tentang Samsung Smart Library? Dia sesuatu yang baru, jadi pengunjung tu dia menggunakan bahan bacaan melalui teks. Jadi kita mengharapkan pengunjung lebih lebih suka datang ke SSL ni, kita kaskan SSL. Selain daripada baca buku dah biasa dah kita baca buku bercetak gitu, kita gunakan teks ni. Terima kasih Puan. Apakah harapan Puan tentang ruang Samsung Smart Library pada masa hadapan? Saya harap mendapat dapat sambut tanah yang dari pengguna perpustakaan kita dan akan menambah baikkan dari pihak Samsung sendiri. Ya. Terima kasih Puan. Sekian, saya pengacara Mia dari TVPSS MySKTV Channel. Bye! TVPSS My SKKGB Channel Terbaik.